Halo guys, balik lagi bareng gua Oji. Nah, di video kali ini gua mau nge-share sama kalian apa sih yang kalian akan dapatkan ketika kalian sudah mendapatkan 5 mahkota di tower, guys ya. Untuk cara mendapatkan mahkotanya sendiri, kalian harus mencapai level atau lantai 50 di tower ini dan harus beruntun selama 5 kali, guys ya. Nah, apa sih yang akan kalian dapat ketika kalian sudah mendapatkan 5 mahkota? Oke, sebelum kita mulai, jangan bagi kalian yang belum subscribe, tolong subscribe dulu ya guys ya, biar gue lebih semangat lagi buat bikin konten kayak gini. Oke, langsung aja, nggak usah lama-lama, langsung ke tipsnya. Nah, apa sih yang kalian dapatkan ketika kalian sudah mendapatkan tower sebanyak 5 kali atau mahkota 5 kali? Itu kalian akan mendapatkan special privilege. Privilege-nya itu berupa kalian bisa langsung skip di tower tanpa harus attack, guys ya. Jadi kalian bisa langsung klaim-klaim aja reward atau hadiah yang ada di situ. Di contohnya saya sudah mendapatkan 5 ya. Nah, ini tulisannya ya guys ya. Ada instant clear. Jadi kalau kalian sudah dapat ini, sudah dapat 5 mahkota, kalian bisa menggunakan instant clear. Fungsinya kalian bisa mendapatkan semua reward, ya nggak usah berkelahi gitu di sini guys ya. Nah, kalau kalian pencet gitu kan ada pilihan, ada 15 chest more sama 30 chest. Untuk 15 chestnya ini kalian akan mendapatkan satu chest per item. Maksudnya kan biasanya kan kalau kalian dapat chest gitu kan kalian selalu suruh milih salah satu. Nah, untuk 30 chest ini kalian bisa mendapatkan semua chest di ini di tower ya, tapi dengan bayaran 1150 emerald. Nah, untuk video kali ini karena spesial ya, kita akan buka yang 30 chest saja yang pakai 1150 emerald. Untuk emerald sendiri kita ada 15.912. Bagi kalian yang pengen tahu caranya banyak emerald tanpa top up ya, bisa kalian scroll dulu video-video saya sebelumnya. Ataupun kalau kalian pengen tahu cara mudah mengalahkan tower, ada juga videonya di sebelum-sebelumnya. Oke, langsung aja kita pakai yang 1150 emerald. Oke, kita langsung dapat ya sih. Untuk hadiahnya ini bisa kalian lihat, kita langsung dapat semua hadiahnya. Kalau bisa di total dari tower coinnya saya dapat 1750, goldnya dapat 900, dapat item-item lainnya juga guys ya. Tapi ini dengan bayaran 1150 emerald. Kalian kalau nggak punya bisa buka yang tadi yang gratis itu tadi. Yang kalau nggak yang gratis kalian cuma bisa buka satu chest per ini. Perpilihan guys ya. Oke, segitu aja dulu video kali ini guys ya, karena cuma ngasih tahu ke kalian. Untuk bagi kalian yang pengen tahu cara mendapatkan emerald yang banyak, bisa scroll lagi video saya yang sebelumnya. Ataupun kalau kalian pengen lihat cara mudah untuk mengalahkan tower agar bisa mendapatkan 5 mahkota itu tadi guys ya, bisa juga kalian untuk lihat video-video sebelumnya. Oke, segitu aja dulu videonya. Kalian suka dengan video-video kayak gini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, gua Oji pamit. Ciao.